بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله tuan-tuan dan saudara yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala pertama sekali kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala waffaqana, telah taufikkan kita boleh kita bersama-sama dalam satu majlis, majlis ilmi, majlis untuk nak belajar ilmu agama Allah taala. Lebih-lebih lagi majlis hak kita duduk hari ini iaitu mengaji untuk nak faham tentang kalamullah, al-Quran. Pasal minggu ni iaitu minggu mengaji tafsir. Kita hundo sikit pengajian kita pada kali dulu. Dulu saya ada kecek bab buku Huruful Muqatta'ah. Kita nak ulang tujuan tafsir kita terlupa. Dengar saja takut ngat terlupa. Kita ulang klik semula pengajian kita pada minggu lalu. Kita mengaji masalah huruful muqatta'ah, iaitu alif lam mim, alif lam mim. Dan kadang-kadang mari dengan lafaz alif lam ra. Jadi kita dah kecek dah masalah huruful muqatta'ah. Semuanya dalam Quran kita berjumpa banyak surah yang naik dengan huruf demikian. Siapa ke 29 surah. Kita kecek dah. Ada setengah surah naik dengan satu huruf. Sad, Qaf, Nun. Ada satu ada setengah surah naik dengan dua. Hamim, Taha, Yasin. Ada setengah surah naik habis setiga. Kita faham lah kau dah. Jadi khulasahnya mengenai huruful muqatta'ah ni, ulama terpecahnya kepada dua mazhab. Mazhab pertama, ulama tafsir mazhab pertama, mereka tafsir kata Allahu a'lamu bi muradihi. Allah Taala lah yang mengetahui, yang tahu apa yang dikehendak dengannya. Jadi mazhab pertama ni tafwid, serah kepada Allah, berimej. Apa hak Tuhan royak dalam Quran lah mana dia berimej dan dia serah kepada Allah. Pasal tidak ada satu hadis pun yang sabit daripada Rasulullah yang Rasulullah telah tafsirkan makna huruf muqatta'ah, tak ada. Dan mazhab yang kedua, mereka suka untuk nak takwil, untuk nak ambil faham juga, untuk nak konkua, untuk nak wicai tentang mengenai makna huruful muqatta'ah. Dan di kalangan mereka itu orang hak terima tu, hak terima makna, hak terima kata kena cari, kena kaji makna, puak mereka itu pun khilah. Khilah kata makna gapo. Saya rasa kecek dah, siapa ke lima pendapat. Tak senak pula wi makna mengenai huruful muqatta'ah. Hari ini alhamdulillah kita masuk pengajian kita pada ayat setelah itu, alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ini kitab la raiba fi, tidak ada syak di dalamnya. Dalam kitab ini hudan, sebagai petunjuk lil muttaqin, bagi orang takwa. Jadi kalau balik makna mudah. Cepat-cepat kita boleh baca, kalau mengajar masa setengah jam, masa sejam ni boleh 4-5 nela kalau baca untuk nak balik makna. Tapi kerana kita mengaji tafsir, kita mesti kena bahas wi habis. Setiap orang panggil pendapat ulama terhadap ayat tadi ataupun terhadap jumlah tadi. Kita mari tengok dulu zalikal kitab. Segi i'rab. I'rab nahu zalika mubtada. Zalika mubtada. Dia duduk di tempat rafu al kitabu, jadi sifat.
Jadi sifat la raiba fi, tidak ada syak di dalamnya. Jumlah tu jadi khabar bagi zalika. Itu masalah nahu. Hudan sifat yang kedua. Nah, dia duduk tempat rafa' tu hudan. Nah, tapi tak ada arah. Nah, dia mari dengan lafaz hudan. Nah, sebenarnya tempat dia duduk tempat rafa'. Hudan lil muttaqin. Itu sebagai i'rab sikit banyak. Kita mula masuk bab, kita bahas zalika. Zalika kalau bahasa Melayu orang panggil itu. Haza ining, kalau zalika itu. Nah, ining tunjuk dekat, itu tunjuk jauh. Nah, ining tunjuk benda hak hadir, benda hak duk dape, itu tunjuk benda hak tak duk dape. Al-ba'id patu nah ghairu hadir, tidak ada dape. Tu kuamai haza dengan zalika. We boleh beza situ. Nah, dia tunjuk kata ini, makna kata al-hadir, al-qarib. Benda yang hadir dan benda duk dape. Tapi kalau kata zalika, tunjuk dengan zalika. Itu, makna kata benda tu ba'id, jauh. Lepas tu benda tu tak ada duk dape, ghaib. We pahal situ dulu. Makna haza dengan makna zalika. Jadi zalika ni duk dalam jumlah ismul isyarah. Bahasa Arab orang panggil ismul isyarah. Isai wak tunjuk. Cu kiau kap untuk nak wak tunjuk. Cinan cini tu isim isyarah. Nah, isim isyarah ada banyak rubab. Sampai tu saya kecek dah. Kalimah dalam bahasa Arab pen pasal ti misab yuk ti sud. Banyak sekali. Kalau tunjuk benda hodok dekat, lepas tu tunjuk jatah kepada sing ti pen pucai, muzakkar kena tunjuk dengan haza. Kalau tunjuk hodok dua, haza ni. Jadi bahasa Arab pelik sekali dan banyak sekali. Allahu Akbar. Nah, ini ismul isyarah. Haza kalau tunjuk hak jatah, kalau tunjuk hak tino, hazihi. Nah, duk dakpe, lepas tu kok tino, hazihi. Nah, nak tunjuk haza tak leh. Kalau hak jauh, zalika itu. Itu tu hak jatah. Nah, al-ba'id, lepas tu al-gha'ib, lepas tu hak jatah. Itu hak muzakkar. Kalau hak tino, tilka. Kita mengaji ibu jadi dahau sikit bahawa lebih sosa deh. Tilka tino. Tunjuk hak jauh, gaib, patu tino. Tilka. Tilka rusulu faddalna ba'dahum. Banyak kalimah tilka. Kalau hak ramah pula. Hak ramah duk dakpe ni. Ha'ula. Ni ramah-ramah ni boleh tunjuk. Ha'ula. Mereka ini semua. Duk dakpe. Hadir. Patu ramah. Kalau tak ada. Nah, kalau tak ada dak pe, pas tu gama. Mereka itu bahak kita ya besok itu dengan ini ya. Nah, balik mereka, mereka belaka. Nah, mereka ini hadak dak pe, hok tak ada tu mereka itu arak bukan bahasa tu. Nah, haula hok dak pe ni. Mereka ini semua. Kalau hok tak ada duk dak pe ni orang panggil ulaika, mereka itu. Pera weh. Nah, nak ubah he, orang panggil kancai ismul isyarah. Nah, sebenarnya kalau saya belah ismul isyarah pula banyak pecah, tunjuk tino, tunjuk jatah, tunjuk dua orang, tunjuk banyak orang, tunjuk depan, tunjuk hak jauh. Jadi pecah sampai 14 panjang cerita. Nah, tapi nak ubah he kata ining sebagai ismul isyarah. Sining Allah cai kamu zalika. Kalau balik makna betul, ia kena pasal makna kata itu. Yalah tak? Kalau balik makna betul, ia kena pasal makna itu kitab. Kalau balik penkam. Nah, kalau balik penkam, ia kena pasal makna itu kitab. Zalika. Pasal zalika isyarah lil ba'id. Lepas tu al-ghaib. Zalika isyarat benda hak jauh, hak tak ada duk dakpe. Lepas tu benda hak ghaib. Hak tak ada duk dakpe. Nah, benda hak jauh. Tapi sini Allah cai kamu zalika. Sebab tu kita nak bahas buku zalika sikit. Di kalangan ulama khilaf, buku zalika seko ni khilaf juga. Nah. Apa saja ulama khilaf insya-Allah saya nak bawa mari tahu belaka. Nah. Lepas tu
kita boleh tengoklah pendapat ulama hok mano hok nampak gagah sekali, hok mano hok nampak kuat sekali, kita pergi hok tu, kita turut hok tu, lepas tu kita kena ambil tahu kuam kat yang kuam kit hen titangkan. Saya tujuan situ ya nak mengajar, nak win nampak kata setiap ulama mi kuam kit hen titangkan, banyak reung ra hok mi kuam hen tangkan, rau jong seksa kuam hen tang lau nan. Nah, kita mari belajar. Nah, mari mengaji, mari ambil tahu kuam hentang launan, gapokah dalil mereka, gapokah pendapat mereka. Lepas tu kita ambil mari ukur, kata hok mano kah lebih sahih sekali. Kalau kita kerap pai selalu dah tak si tahu kuam kat yang tasnak tangkan, kita meyak rapru, bukan pengajianlah tu. Nah, sepek benda oh. Kita tong rapru kena ambil tahu kuam hentang. Supa tu saya turun setiap kali jumpa dengan tempat khilaf, Allahu Akbar. Setiap kali jumpa dengan khilaf, tempat hak khilaf di kalangan ulama, maka insya-Allah saya akan buat bahas pendapat-pendapat ulama terhadap benda tadi dan serta dalil mereka, dan kita boleh make ukur kata hak manakah asahhu yang lebih sahih. Di kalangan ulama mengenai makna zalika itu khilaf. Dalam tafsir Ibn Kasir kata, qala Ibn Juraij, qala Ibn Abbas, zalikal kitab ay hadzal kitab, wa kadza qala Mujahid wa Ikrimah wa Sa'id Ibn Jubair wa Sudi wa Muqatil Ibn Hayyan wa Zaid Ibn Aslam wa Ibn Juraij anna zalika bi makna hadza. Mazhab pertama, tasnak tina, mereka mentafsir makna zalika isi isyarat hok lil ba'id sakdi ni, isi isyarat hok jauh, lepas tu hok tak ada dakpen ni, makna yo hadza ini. Hari ni kita bahas ini dengan itu. Nah. Jadi maknanya ini, walaupun kalimah tu betul maknanya itu. Zalika tu mana itu, tapi Ibnu Abbas nah, dan banyak orang yang saya baca nama saat ni, mereka mengatakan anna zalika, zalika sini bimakna hadza, makna ini. Jadi balik maknanya ining kitab. Tu cara balik maknanya ining kitab. Kalau kita baca besenso lagi, itu kitab. Walaupun mana yang kena kira juga. Nah, bukan kata ikut nak kata sedap mulut tu toleh. Nah, ini pendapat ulama anna zalika bimakna hadza. Dan ini pendapat sebagai pendapat yang ramai ulama kata. Makna kata jumhurul ulama. Nah, ulama tafsir banyak mereka berpendapat kata zalika bimakna hadza. Headphone ya wa ghaib pun wal arab tuqaridu baina hadainil ismain min asma'il musha min asma'il isyarah fayastamiluna kullan minhuma makan al akhar. Kebiasaan orang Arab neh, orang Arab ni neh wilayah chai isim isyarah, isim hok tunjuk ni ya chai orang panggil tukar gimari song yang ni kadang-kadang tunjuk benda hok dekat tapi tunjuk dengan kalimah hok jauh. Nah, yastamilu kullan min huma, guna kedua mikan cai kan perempuan pokati. Bukan kata capai haza kena tunjuk hok dekat saja. Nah, nak tunjuk hok jauh tak leh. Bukan kata capai hok jauh tu kena tunjuk dengan zalika saja. Nak tunjuk hok dekat tak leh. Bukan. Arab ya guna tukar gimari. Perempuan tamada. Tukar gimari sebagai benda kebiasaan dalam Arab. Nah. Kama dia bawa dalil mari dalam Quran. Dalam Quran pun banyak tempat yang Allah Subhanahu wa taala ni puak mazhab pertama. Yang Allah Subhanahu wa taala guna kalimah zalika tapi makna yo tunjuk kata sini haza. Allah taala guna bukan hanya sini saja tapi banyak lagi ayat-ayat dalam Al-Quran yang Allah guna dengan zalika tapi kehendaknya haza ini. Tapi isyarah hak jauh, isyarah hak baid, isyarah hak gaib, tapi sebenar kehendaknya hadir. Pahal kedak weh. Umpama ayat pertama, zalika
alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Ini Allah, bukan itu Allah. Zalika makna haza. Ini Allah, alimul ghaib, maha mengetahui benda yang ghaib. Wasyahadah, tahu benda hak syahadah. Ini Allah, zalika. Nah, guna dengan isim isyarat zalika, tapi pasal makna dengan hadza, ini Allah, alimul ghaibi wasyahadah. Ayat yang kedua, tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. Tilka, tilka mana kata itu, tapi tunjuk hak tino. Tilka hujjatuna, itu hujah-hujah kami. Bukan kehendak dengan hak baik, tapi kehendak dengan ayat ni hak qarib, hak hadir, iaitu ini hujah-hujah kami. Faham kedak tu? Wagi dengan lafaz tilka. Nah, isyarat kepada hak tino, isyarat kepada hak jauh, isyarat kepada baik, nah, isyarat kepada benda gaib, tapi ayat ni tilka dikehendak dengan hadihi, ini. Nah, hadihi tilka hujjatuna, ini adalah hujjah-hujjah kami. Atainaha Ibrahim, yang kami telah kurniakan kepada Ibrahim. Dua, dalam Quran ada lagi Allah Ta'ala sebut, tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq. Tilka ayatullah, kalau balik mana betul-betul, itu ayat-ayat Allah. Tunjuk jauh. Kalau tengok makna betul-betul, itu ayat-ayat Allah. Tapi bukan, kita kena terjemah kata, ini ayat-ayat Allah. Pahal kedak tu. Ini ayat-ayat Allah yang natluha, kita baca akannya. Alaika bil, natlu alai, natluha alaika bilhaq, yang kami baca ke, akannya ke atas engkau wahai Muhammad, bilhaq, dengan benar. Jadi, ismul isyarah yang guna sebagai ismul isyarah lil ba'id, untuk jauh, tapi makna hak noknya ne kuam mati tongkan ke tilka, makna kata hadihi, ini. Ada lagi dalam Quran ayat yang keempat, zalikum hukmullah yahkumu bainakum. Zalikum, nah, zalikum ya zalika, hasan ni kena tunjuk itu hukum Allah. Jauh, tapi sebenarnya bukan. Ini hukum Allah. Yahkumu bainakum, menghukumkan di antara kamu. Jadi zalika sini kuamai untuk dekat. Sabit tu mai cai ruang plek. Nah, ha, zalikal kitab sini kuamai hadza, bukan benda plek. Nah, dalam Quran ayat lain pun banyak lagi. Ada pun ayat yang ke waparah, ayat yang kelima, zalikumullahu rabbukum. Tak boleh nak balik, itu Allah Tuhan kamu, rabbukumul haq, Tuhan yang benar. Tak boleh nak balik lah tu, kita kena balik kata ini Allah. Jadi zalika walaupun isyarah lil ba'id, tapi kehendaknya lil qarib. Ni ini orang panggil contoh tuayang yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, isim hak ismul isyarah hak ba'id, hak jauh, tapi kuamai qarib. Supaya dengar zalikal kitab sini. Ni ke mazhab pertama hak tafsir, hak nampak kata makna zalika ialah hadha. Ni mazhab pertama. Mazhab yang kedua, pendapat kedua, waqila innal isyarata hadha lil ghaib. Zalika sini, nah, zalikal kitab, isyarat sini ni lil ghaib, untuk benda hak ghaib, lepas tu benda hak baik, benda hak jauh. Jadi cai tam lak pasa cincing. Nah, bukan kata makna hadza dak, makna kata itu. Ada mazhab yang nah, mereka tafsir kata zalika bimakna nah hadza lil ghaib. Tetapi bo tunjuk kata hak tunjuk hak jauh, pening halu dah. Panha yang kedua mari selalu dah. Dia tunjuk hak dekat tak apa. Zalikal kitab, ini kitab. Ialah Quran selalu dah. Musyaru ilaih ialah Al-Quran. Benuh ia tunjuk. Al-isyarah, ia kena ada musyaru ilaih. Benuh hak tunjuk.
Nah, supaya kalau kita tafsir kata tilka itu zalika makna haza, makna kata Al-Quran, hazal kitab, ini kitab iaitu Al-Quran. Tapi kalau kita tafsir makna zalika makna hak isyarah lil ba'id, tunjuk benda hak jauh, tunjuk benda hak gaib, benda hak tak ada dakpe, nak tunjuk kepada gapo. Faham ke tak weh? Sebab tu Imam Ibni Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi dalam Ibnu Kasik tak kecek buku ni, kecek sikit ya. Tapi Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, nah, dia telah hipung orang hak royak kata tunjuk lil gaib, tunjuk lil ba'id tadi tu khilah pula buat ya, khilah kata tunjuk kepada penama. Faham ke tak? Kita tak akan lakuh. Kita kecek habis setiap pendapat ulama. Khilah puak ya. Khilah tempat tunjuk. Musyaru ilaih. Ya tunjuk jauh. Tunjuk penama. Khilah puak ya. Sehingga ila asyrati aqwal. Sapa 10 kaul. Apa ni buku zalika hari ni? Nah. Jadi dengan zalika sekor ni pecah pada 10 kau pula. Tunjuk pada penamu. Hak tunjuk jauh tu. Kalau tunjuk dekat ni, cok. Haza. Zalika makna haza. Dekat, cok. Tapi kalau tunjuk jauh, mipan ha. Tunjuk penamu. Itu penamu tu. No, itu lepar tak ada tempat pergi, tak leh. Mecai, orang tak panggil ismul isyarah. Ya kena ada tempat sana. Itu penamu. Sehingga Imam Al-Qurtubi telah sebut dalam tafsirnya, al-musyaru ilaih khilah sini sapa ke asyrati aqwal, 10 kaul. Ah, panjang cerita. Kita pergi dengan secara cepat-cepat dan rekah-rekah. Satu, hak tunjuk kata itu gapo tu, huwal kitab alladhi kataba 'alal khalaiq bis-sa'adati wasy-syaqawati wal-ajal war-rizq la raiba fi ay la mubaddala fi. Ini mazhab pertama. Puak hak tunjuk itu tu. Itu bernama iaitu itu kitab yang tulis semua makhluk. Jadi bukan Quran dahlah. Faham tak? Itu kitab iaitu yang tulis semua makhluk. Minas sa'adati, piyohak bertuah, piyohak celaka. Banyak mana umur dia, bilakah ajalnya, rezekinya, banyak mana. La raiba fih, tidak ada syak padanya, iaitu la mubaddala fihi. Tak ada tabdil, tak ada ubah dah. Bantuk siap dah. Makna kata hak dia tunjuk ni, tunjuk lauhil mahfuz. Hak tunjuk kata itu tu rojok gig dek nu perak lauhil mahfuz. Ni pendapat pertama saya. Imam Al-Qurtubi tak royak kata pio hak kata neh, yo royak hanya tasnak bagi tapi tak royak tue dak kata pio hak juga kata saya pun tak leh nak royak kata siapa hak juga royak. Yang kedua, puak hak yang kedua kata hak siapa 10 sat ni tu. Yang kedua, zalikal kitab alladhi kataballahu ala nafsihi fil awal fil azal inna rahmatahu sabaqat ghadabahu kama fi sahih Muslim qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma qada Allahu al-khalqa kataba fi kitabin ala nafsihi inna rahmati sabaqat ghadabi. Hak ni wak dalil juruh nah. Nah. Ya kata zalika itu hak tunjuk itu tu ialah satu kitab yang Allah tulis, satu kitab, satu buku yang Allah Taala tulis di atas, Allah Taala puji di atas dirinya pada masa azali, belum pada nak buat dunia lagi, belum pada nak buat langit, belum pada nak buat bumi, Allah tulis siap dah. Ya tulis kata gapo, rahmati sabaqat ghadabi. Supaya dengan hadis yang Nabi kata, lama qadallahu al-khalqa, setelah Allah Ta'ala buat makhluknya, Allah Ta'ala tulis dalam satu kitab, kataba ala nafsi, wajib tah dirinya sendiri, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmat aku mendului daripada ghadab aku, kemurkaan aku. Jadi murak dengan zalika tu kitab tu, ni puak yang kedua. Puak yang ketiga, kita main zalika, we kata dulu, yang ketiga, al-isyaratu ila ma qad nazala minal Quran bi Makkah. Jadi kena we paham dulu nak masuk yang ketiga ni, surah al-Baqarah sebagai surah yang diturun di Madinah.
Surah Baqarah sebagai surah yang diturunkan di Madinah, sebagai surah pertama yang turun di Madinah. Zalika, itu kitab, kandak dengan itu kitab, iaitu Al-Quran yang telah turun di Mekah. Ni yang ketiga, dekat sikit. Saat ni ada jawab doa. Ya Nuh, ya orang panggil ya alam lauhin mahfuz tu. Hak ni dekat sikit, iaitu zalika, itu kitab yang, iaitu Quran yang turun ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam masa Nabi duduk ada di Mekah. Ni yang ketiga. Yang keempat, al isyaratu huna ila ma fit Taurati wal Injil. Tunjuk gede tu. Oh, ya ada kena dapat tunjuk. Zalika, itu makna kata itu isi kandungan yang ada dalam Taurat, isi kandungan yang ada dalam Injil. La raiba fi. Pak. Lima. Al isyaratu ila Lauhil Mahfuz. Jadi kalau tengok hak kelima dengan hak pertama ni seakan-akan, nah serupalah, nah isyarat kepada Lauhil Mahfuz. Zalika, itu Lauhil Mahfuz, la raiba fi. Jadi tunjuk gidik nak perak. Nah, yang kene al isyaratu ila alif lam mim. Ada juga weh ulama hak katalah tu. Zalika, itu alif lam mim. Rojak dekat sikit. Nah, rojak kepada kalimah alif lam mim hak sebelum pada tu. Zalika, rojak kepada alif lam mim. Rojak situ. Ini perkataan ada tuwe, nah, iaitu Imam Zamakhsyari pengarang tafsir, orang panggil tafsir Kasyaf, nah, satu tafsir Al-Kasyaf yang dikarangkan oleh Imam Zamakhsyari, nah, dia telah tarjih zalika, rujuk kepada alif lam mim. Ni pendapat yang kene. Pendapat yang ketujuh. Nah, zalika ila al-Quran alladhi wa'adahu ar-rasul bi'inzalihi alayhi. Zalika, tunjuk kepada al-Quran yang Allah berjanji nak turun kepada Nabi. Tunjuk kepada Quran. Quran hak mana? Hak Tuhan berjanji nak turun ke Nabi. Walaupun turun tak habis lagi, itu tunjuk ke situ. Ni tujuh. Saya tak warilah siapa 10, jadi orang panggil nampak gi kau jauh. Sebab tu Imam Ibnu Katsir telah mengatakan min aqwalin 'ashrah wa qad dha'afa hadzal madhhab katsirun. Imam Ibnu Katsir kata ulama telah mendhaifkan pendapat hak kata zalika tunjuk lil ba'id ni. Lepas tu hak siapa ke 10 tu mentadaifkan semua. Banyak ulama telah mentadaifkan. Khulasah. Nah, kita nak pegang, kita kena pegang hak jumhurul ulama, iaitu zalika bimakna hadza, ini kitab. Cikgu lagi di segi ilmul balaghah. Di segi ilmu al-balaghah, kalulah benda hak besar, ne, benda hak jinjai, benda hak mulia, benda hak hebat, ne, tak molek kita nak tunjuk dengan zalika, kita kena tunjuk, tak molek kita nak tunjuk dengan haza, tapi kena tunjuk dengan zalika. Jadi litazim, untuk nak membesarkan. Barang dia mulia, barang dia besar, barang dia lebih, pasal nak tunjuk ke Quran, nah, sebab tu, nah, dalam ilmu balaghah ia kena tunjuk dengan zalika, kena tunjuk dengan hak lil ba'id, untuk nak membesarkan. Hak ni segi ilmu balaghah. Cuk buku zalika. Kita mari yang kedua, al-kitab, ini kitab. Al-muradu bi al-kitab, nah, murad dengan al-kitab, zalikal kitab, iaitu al-Quran. Hak ni tak ada kena ada balah apa, nah. Tak ada kena ada khilaf apa pasal semua, nah. Malaikat hak puak sat ni, puak hak tunjuk zalika tu kitab ya tu, mana kata kitab Taurat, kitab Injil, kitab tu kitab ni, nah. Hak kita klik hak mazhab jumhur, nah, zalika makna hadza, patu al-kitab makna al-Quran. Kalau kita tengok dalam Quran, tuan-tuan, banyak yang Allah Subhanahu wa taala mempernamakan Al-Quran sebagai kitab.
Banyak ayat dalam Quran berpuluh-puluh tempat yang Allah Ta'ala memanggilkan, Allah Ta'ala menamakan Al-Quran sebagai kitab. Dalam hadis pula tu juga. Nah, banyak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilkan Al-Quran sebagai kitab. Sampai tu jumhur ulama kata Al-Kitab sini dzalikal kitab. Nah, ini kitab iaitu Al-Quran. Tidak ada khilaf lah di kalangan para ulama. La raiba fihi, tidak ada syak padanya. La raiba fihi, nah makna la raiba fihi ai la syakka fihi. Wa qalahu Abu Darda wa Ibnu Abbas wa Mujahid wa Sa'id Ibnu Jubair wa Abu Malik wa Nafi' Maula Ibnu Umar wa Atha wa Abu Al-Aliyah wa Rabi' Ibnu Anas wa Muqatil Ibnu Hayyan wa Sudai wa Qatadah wa Ismail Ibnu Abi Khalid wa qala Ibnu Abi Hatim la a'lamu fi hadha khilafan. Saya baca saat ini nama segala ulama-ulama tafsir. Nah, jadi puak ulama tafsir semua mereka tafsir la raiba fihi ai la syakka fihi, tidak ada syak dalam Quran, isi kandungan Quran tidak ada syak lagi. Dan hak tafsir kata la syakka fihi berkata Ibnu Abi Hatim la a'lamu fi hadha khilafan, aku tak tahu kata tafsir hani ada khilaf juga. Mana kata semua ulama tafsir bermuafakat. Nah, bersetuju kata makna la raiba fihi ai la syakka fihi, tidak ada syak. Jadi sining pen khabariyah. Kita kecek bab buku ni pula. Supaya Allah Taala tongkan bok kap rau. Allah Taala supaya ngena royak ke kita la raiba fihi, tidak ada syak. Tapi ความหมาย dia, makna dia, makna nahi larat. Jumlah khabariyah, kita tunggu sikit, jumlah khabariyah pen kambok lau, tapi makna nahi, makna larat. Ai la tartabu, jangan kamu syok. Supaya dengar dalam ayat lain Allah kecek haji, Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Allah kata haji, faman farada fihinna al-hajj, siapa hak ada niat ada azam nak pergi haji, fala rafath, tidak rafath pen kambok lau, la rafath, tidak ada rafath. Rafath ni buat benda hak keji, nak kecek benda hak keji, perbuatan benda yang keji. La rafath benda hak rangkiat, singtina rangkiat. Fala rafath, tidak ada rafath. Wala fusuq, tidak ada fusuq. Wala jidal, tidak ada baloh. Jadi kalau kita baca man pin kek kambok lau, dewah ji tak leh nak rafath, tak leh nak, tapi maknanya jangan kamu buat rafath. La tarfuthu, jangan kamu buat rafath. Wala tafsuku, jangan kamu buat fasik. Wala tujadilu, jangan kamu balah. Makna ialah tu jumlah khabariyah pen kambok lau, tapi kuamai menunjuk kata annahyu lare. Faham? Sini pun lah tu juga, walaupun Allah Ta'ala wari dengan la raiba fi, tidak ada syak padanya. Kuamai la tartabu, jangan kamu syak. Supaya dengan satu ayat dari suratul hujurat, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu, tidak syak. Sebab tu Al-Quran Allah Ta'ala sebut la raiba fihi, makna la tartabu, jangan kamu syak bahawasanya Al-Quran itu hakun, benar. Bahawasanya Al-Quran itu sidqun, benar, sungguh. Nah, Al-Quran semua isi kandungannya sungguh dan benar belaka. Tak boleh siapa nak, nah, tak nak syakkan terhadap Al-Quran. Sehingga banyak tempat dalam Quran Allah Ta'ala prakak. Kulla ini jatama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal quran la yatuna bimithli walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Allah Ta'ala prakak, kul, katalah Muhammad, la ini jitama'atil insu wal jin, kalau manusia dan jin semua pakak berimbau
Lepas tu beripa buat gapo? Mari pakak nak bawa satu benda yang serupa dengan Quran. Mari pakak tang satu buku. Pakak ruam hua tangbot. Semua manusia le dunia, ruam hua tangbot semua jin le dunia, mari nak tang satu buku bimithli hadzal Quran, serupa dengan ini Quran. La ya'tuna bimithli talih. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, walaupun setengah pakak tolong ki mari pau tamai dai Quran buku hak serupa dengan Quran, hebatnya Quran. Sampai tu isi kan dengan Quran sidqun haqqun, benar hak sungguh, tak ada sikit apa la raiba fi. Dalam ayat lain Allah Taala pakak lagi, am yaquluna iftara, قل إن افترى أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر بعشر سور مثله. Muka tu Quran ni satu cerita yang tuk tang khun mare, nah satu cerita yang rekoh ambil naik sendiri ko. Faktu bawa mari بعشر سور من, buat mari boleh 10 surah kalau mu pandai, kalau mu kuasa, kalau mu bijak, kalau mu cidik, mu buat mari. Boleh 10 surah ya. Tak kena serupa dengan Quran 114 surah. Buat mari. Tak ada. Tak boleh. Dalam satu ayat yang lain, fa illam taf'alu walau dalam ayat yang lain, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina, kalau musyak terhadap Quran yang turun ke atas hamba kami, fa'tu bi suratin mithlih. Tak usah bawa mari 10, tak usah bawa mari sampai semua Quran, satu surah ya buat ri hak serupa dengan Quran. Fatu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum, bawa weh api saksi kamu, tak leh nak bagi. Itu menunjuk kata Al-Quran la raiba fi. Sebab tu kalau turun hari ni panjang neh, saya hanya insya-Allah kita nak bahas-bahas makna saja. Kalau atibai neh laik ha buku Mu'jizatul Quran. Nah, saya duk tengok buku Mu'jizatul Quran. Ulama karang mari berbuku-buku pelem-lem kap. Kuam maha sejan kong Al-Quran. Benda hak kaca Al-Quran, mai mi kai ru reung dang klau. Ataupun Quran turun mari dah, lepas tu tak ada manusia tahu. Malaikat baru temung nak ujiasa, baru berjumpa, baru tahu, baru tak berapa tahun ni ya. Quran kecil mari dah 1400 kuat pi cipan ma. Ulama hipong mari kitab besar-besar ya kaji tu baiklah Quran, nak tunjuk kata Al-Quran ni sebagai mu'jizah. Tak boleh manusia nak tang sendiri. Sebab tu tuan-tuan, makna la raiba fi Al-Quran tadi, la raiba fi ai la syakka fihi, tidak ada syak padanya. Maknanya la tartabu, jangan kamu sungsai, jangan kamu syak dengan Al-Quran. Al-Quran itu benar, Al-Quran itu hak, dan semua Al-Quran itu tangzilum min rabbil alamin, diturunkan daripada Allah rabbil alamin. Saya tak turun dalam ayat benda lah ni neh, akan panjang cerita pula. Kama dia Allah Ta'ala kecek hudan lil muttaqin, la raiba fi hudan. Saning kulaksana tineng ha Al-Quran, iaitu la raiba fi, jangan kamu syok, iaitu Al-Quran sidqun wa haqqun. Ni ke kulaksana tineng kong Al-Quran. Nah, kulaksana tisong hudan, jadi pertunjuk. Ulama ada sikit khilah kuamai kamu hudan. Imam Ibn Kathir bawa mari dua tiga pendapat ulama hak orang panggil kecek masalah makna hudan. Yang pertama, unasin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hudan lil muttaqin, ai yakni nuran lil muttaqin, daripada ashab, segala sahabat Nabi, suanya daripada sahabat Nabi, nah mereka mengatakan hudan lil muttaqin ai nuron sang sawang. Makna hudan iaitu nur sang sawang, nah sebagai rasmi, nah yang menunjukkan bagi orang yang muttaqin. Tu kuam mai hak tinung. Kuam mai ti song qala sya'bi, hai kuam mai kamwa hudan iaitu hudan minad dalalah, pertunjuk daripada sesak. Kuam mai hudan iaitu chi tang nam ti chi tang jak kuam long thang lai, hudan minad dalalah.
Yang ketiga, Sa'id ibnu Jubair, mereka mengatakan, dia mengatakan, hudan makna kata tibyanan lil muttaqin. Tibyan ni kuam kecang, kenyataan. เป็นความกระจ่างแจ้งkepada orang muttaqin. นี่คือความหมายของฮุดันทีโกเป็นดับปะมะกอคอลาสอลาอุลิฮ์อิมามอิบนุกะซีร์กาตอคุลลูดาลิกะสอฮีฮุนซุโมสอฮีบลากอฮอกกาตอติบียังโปสอฮีฮอกกาตอฮุดันมินัดดอลาลาโปสอฮีฮอกกาตอนูรอนลิลมุตตะกีโปสอฮีบลากอฮอกนิสเน walaupun khilaf sikit segi maknanya, tapi semua tu sahih diterjemahkan oleh Imam Ibn Katsir. Jadi Al-Quran sebagai petunjuk, dan kerana itu banyak dalam Quran Allah Taala prakak kata Quran hak dia ni sebagai penunjuk untuk ummah, hudan lil muttaqin, hudan linnas. Sini timbul satu soalan. Jadi ayat ha bulan puasa syahrul ramadan alladhi unzila fihi alquran, bulan ramadan bulannya Allah Taala turun alquran, syahrul ramadan alladhi unzila fihi alquran hudal linnas, jadi hidayah untuk manusia. Jadi situ Tuhan prakak hidayah untuk manusia. Quran ni pentang dalam hakikat muan manusia chat. Tapi sini la raiba fihi hudal lil muttaqin, hidayah hanya untuk orang takwa. Pelago kalau balah tu, Tuhan kecek tak pelago. Apa tu? Gapo kita kena buat? Ayat Quran yang tak pelago gimari? Sebab tu, ayat di antara dua ayat ni, kalau ingat, kita wesong ngaji dah bab ihdinas siratal mustaqim, bahagia hidayah. Hidayah terbahagi kepada dua. Kita tak usah bila hak raya ayat lain, hak besar-besar. Terbahagi kepada song, tang nam ni bang pen song. Jadi, hak pertama, hidayah ad-dilalati wal irsyad. Hidayah untuk cinam, hidayah untuk cinek, hidayah untuk tunjuk aja. Hak ni li ta'lim, untuk bagi tahu. Hidayah ni linnas, untuk semua manusia. Kai tong kan cinek, kam cinek, kai tong kan orang panggil kam nek nam, kena tengok Al-Quran. Al-Quran cinek pesi paisu sing ti tuk tong. Semua manusia boleh seksa Al-Quran. Itu makna hidayah yang pertama. Hidayah yang pertama inilah yang dikehendakkan oleh ayat hak turun Ramadan, hudan linnas, hidayah pertama. Tapi hak hudan lil muttaqin, hidayah yang kedua, iaitu hidayah li taufiqi wal amal, hidayah untuk taufik dan hidayah untuk beramal. Pentang nanti kita nampak jalan tu dan kita boleh berjalan tu, walk jalan tu. Bukan kata hanya tahu saja. Orang panggil amaliyah. Hidayah paisu, nam paisu kan patibat, nam paisu kan katam. Hak ni dikehendak dengan hudan lil muttaqin. Tak pelago gimari. Di antara hudan linnas dengan hudan lil muttaqin. Kalau kita tengok dalam Quran banyak Allah Ta'ala sebut hudan. Dalam Quran kamu hudan banyak dalam Quran tu Allah Taala sebut kadang-kadang makna hudan hak prapet rek lidilalati wal irsyad, supaya dengan Allah Taala sebut dalam Quran wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau Muhammad orang yang menunjuk kepada jalan hak betul, pen putih chi nam pai su neo tang ti tu tong. Hak ni hidayah pertama, iaitu al-irsyad wa dilalah. Ataupun ayat hal lain lagi Allah Ta'ala sebut inna hadainahu sabil, sesungguhnya kami bagi petunjuk kepada manusia semua, suruh manusia pilih ambil sendiri, imma syakiran wa imma kafura. Hak ni hidayah, hidayah prapit rek. Tapi hidayah prapit tisong dalam Quran ada juga, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Muhammad tak boleh nak bagi hidayah, tak boleh nak bagi petunjuk kepada siapa saja walaupun orang yang mukasih.
Man ahbabta, orang kamu kasih pun nak tunjuk tak leh, nak pipai tak leh, nak bawa tak leh. Walakinallah yahdi man yasha. Allah Taala akan hidayah, hari hidayah amaliyah. Ini praktis song. Sebab tu ayat hudal lil muttaqin dengan hudal linnas tak pelago. Ustaz saya ada karya satu risalah kecil. Kita nak ambil bahasin tak cukup masa, kena pakai sejarah pula. Tuhan kecek hudal lil muttaqin ya jawabat. Jawabat terhadap hudal lil muttaqin ni sapa 20 jawabat. Yisip kamtop duaikan. Wapa Tuhan kecek sini hudal lil muttaqin. Sedangkan tempat lain Tuhan kecek hudal linnas. Dan orang takwa dah, orang hak takwa pada Allah Ta'ala dah, ya takwa dah. Perlu apa lagi dia nak ke hidayah? Faham tak? Hudan lil muttaqin, hidayah untuk orang takwa. Takwa Tuhan janji syurga, takwa Tuhan janji banyak perkara kepada dia. Perlu lagi ke dia kena hidayah? Supaya kita mau sudah makan nasi, dia mau tawar nasi tak sih dah, pasal kenyang dah. Supaya tu orang hak takwa perlu lagi ke dia nak kepada hidayah? Sebab tu dia karya mari jadi satu buku. Kalau saya bahas ni jadi sejarah pula, kena tambah lewela buku apa Tuhan kecek hudan lil muttaqin. Tak apalah, kita pihak tu tak perasa ni. Di antara hudal linnas dengan hudal lil muttaqin tak pelaga kemari. Dan yang kedua, hak kita nak kecek kedua pula. Nah, Allah Ta'ala menentukan hidayah hanya lil muttaqin kerana orang takwa, orang beriman dengan Quran. Li'annahum muntafi'u nabi. Orang hak ambil pedah dengan Quran. Jadi manusia ramai-ramai ni, nah, hak boleh pedah dengan Quran iaitu orang beriman dan orang takwa. Sebab tu hudan lil muttaqin. Dalam Quran Allah Taala sebut banyak. Nah, umpama satu ayat dalam Fussilat. Qul huwa lil ladina amanu hudaw wa shifa wal ladina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa alaihim ama ulaika yunaduna min makanin ba'id. Orang beriman, Allah Ta'ala suruh Nabi kita kata, Qul, katalah Muhammad, huwa Al-Quran tadi, lilladina amanu. Bagi orang beriman, hudan jadi pertunjuk. Siapa tak beriman, dia tak dapat pertunjuk. Orang beriman saja yang dapat pertunjuk daripada Quran. Hak ni hidayah lil amal. Nih, taufiq wal amal. Untuk orang beriman, hudan jadi pertunjuk kepada mereka. Wasyifa, jadi ubat, penya, hekap, putih, satta ta'an Quran. Tapi orang yang tidak beriman, walladina la yu'minuna. Orang yang tak beriman, fi adhanihim waqrun. Di telinga mereka itu ada sumak, ada katuk, ada katuk, tak masuk. Nih, tak masuk dalam hati mereka. Wa alaihim amma, dan mata mereka pun buta. Kalau kita bahas ini pula, setidak nama seng, nah, iman dalam hati kita setineng, iaitu pendengaran. Setineng nak buat wik iman kita menambah, nak buat wik iman kita menekat, nak wik iman kita masuk, sekotineng telinga. Nah, sekotisong iaitu mata dua kapkan mohin. Ini ke pensu untuk nak memasukkan iman dalam kita. Ayat lain lagi, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa' wa rahmatul lil mu'minin. Allah Taala waktu Quran mari, nah, shifaa'un jadi ubat, patu rahmatun jadi rahmah untuk siapa? Lil mu'minin, untuk orang beriman. Nah, untuk orang beriman, orang tak beriman mai mi okat dan rap reung dan kelah. Ayat yang lain lagi Allah Taala firman, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah bawa datang kepada kamu satu mau'izah min rabbikum. Nah, satu kamtak tuan daripada Tuhan kamu, shifaa'un lima fis sudur, jadi ubat dalam nyakit hati kamu, nah, roh huat cahaya kamu tu, wahudan jadi pertunjuk, warahmatun lil mu'minin, dan jadi rahmat bagi orang beriman. Khulasahnya Quran ni putih daerah prayut caan Quran, iaitu al-mu'minin faqat, orang beriman saja. Nah,
Sebab tu ayat ni kecek hudan lil muttaqin. Sedikit lagi insyaAllah nih, kita bahas al muttaqin, orang takwa. Takwa hari ni sub pada ayat ni ya, tapi insyaAllah kita akan bahawi habis siapa ke muttaqin. Takwa, takwa nih, takwa di segi lugah, fil lugah nih, minal wiqayah, daripada kalimah wiqayah nih, wiqayah wal himayah wa hiya siyan apa apa dia siyan kan pokpong. Ha ni segi lugah takwa pelewa kan pokpong nih, satu orang buat satu benda เพื่อ เป็น สิ่ง ที่ ป้องกัน เขา tu ความ หมาย ha คํา ว่า takwa nih segi lugah. Ada pun segi istilahan ayaj'al al-muslim wiqayatan bainahu wa baina ghadabillahi wa sukhat wa sakhati. Satu orang muslim dia menjadikan satu, orang panggil satu wiqayah, satu kerempongkan, satu dinding ni, satu benda yang menyelamatkan dia dengan kemurkaan Allah. Ben sing ti pongkan kon-kon ning jak sing ti Allah Taala song krot kiu ni makna kamwa takwa ni. Pongkanlah mana? Nih, bukan kita buat dinding, kita buat pagar tu. Kamu pongkan sini. Bittiba'i awamirihi wa ta'atihi wa jatinabi nawahihi wa zawajirihi. Dengan ikut segala apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah. Buat dinding tengah tu. Nih, baik tengah tu buat dinding untuk sekaknya satu orang tak sewi jatuh dalam murka Allah. Ni kekuamai segi lugah makna takwa dan segi istilah. Adapun pendapat ulama haitasna mengenai takwa, Imam Imam Ibnu Katsir bawa bagi banyak tasna sahabat kecek hak takwa. Saya akid tasna sahabat kecek hak takwa. Satu, qala Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata, at-taqwa ialah hiyal khauf minal jalil wal amal bit tanzil wal wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Sayyidina Ali kata takwa tu ialah takut kepada Tuhan al jalil, Allah Taala yang maha besar. Satu, yang kedua, wal amal bit tanzil, beramal apa yang diturunkan Allah, iaitu turun Quran. Yang ketiga, wal qana'atu bil qalil, mi kuam po piang, dengan kesikit teh ada. Bukan kata tak cukup sama dak. Allah Taala wi gapo alhamdulillah. Yang keempat, al isti'dad li yaumir rahil, buat persiapan untuk yaumir rahil, wan hengkan dentang, iaitu hari akhirat. Ni ke tasna takwa hak Imam al hak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Yang kedua, Abdullah Ibnu Mas'ud hai tasna mengenai takwa, ia kata dalam Quran kata ittaqullaha haqqa tuqatih, takutlah kamu akan Allah sebenar-benar takutnya. Imam ada Ibnu Katsir kata Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud kata ay yuta'a fala yu'sa, ditaat akan Allah tidak diderka akan Allah, wa yuzkar fala yunsa, diingat akan Allah tidak lupa akan Allah, wa yushkar fala yukfar, disyukur kepada Allah dan tidak di kufur akannya. Jadi kuamai takwa hak Ibnu Mas'ud. Klai kiang, kalau kita tengok semua klai kiang. Nih, kita pergi cepat-cepat nak we tengok tentang tasna hak hak sahabat mengenai kuamai kong takwa. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, tamamu taqwa ayat taqallah al-abdu hatta yattaqiya min misqal dharrah. Makna takwa, Abu Darda kata satu orang kesempurnaan takwa, satu orang takut kepada Allah, satu orang hamba takut kepada Allah sehingga walaupun sebesar biji zarah, besar debu sekali pun tak berani derako kepada Allah. Nah, kebaikan pun tak tinggal, dia buat semua. Kalau kejahatan pun tak buat walaupun sebesar debu. Ni kekuatan takwa yang telah ditafsirkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Kalau kita tengok Hasan Al-Basri, Hasan Al-Basri satu orang tabi'in, dia kata at-taqwa al-muttaqun, orang taqwa itu ittaqu ma haramallahu alaihim wa addu maftarada alaihim. Hak ni pandak-pandak. Orang taqwa itu ialah orang yang takut benda hak Tuhan haram ke atas mereka. Sing ti Allah Taala haram, dia takut tak buat benda tadi, lepas tu dia buat benda hak Tuhan suruh. Ni orang hak taqwa. Ini pendapat hak Hasan Al-Basri.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kelima, ada orang tanya su'ila ani taqwa, tanya Abu Hurairah. Neh, gapo taqwa? Abu Hurairah pandai cara jawab, ya neutral ya jawab. Ya tanya hal akhazta tariqan la syaukin, muasab jalan rak jalan hak ada duri. Tanya prasukkan demo ni muasa rak berjalan jalan hak tak hak ada duri banyak. Ya kata ya, qala na'am aku muasa berjalan, fa kaifa tasna? Pa buatlah mano mu berjalan-jalan hak pau duri banyak. Nah, ia katalah tu, idza raaitu syauq azaltu anhu au jawaztu anhu. Aku tengok duri, aku helik ke duri ataupun aku lakoh, aku tak jijak duri. Beringatnya, takutnya jijak ke duri, helik ke duri ataupun lakoh ke duri. Maka kata Abu Hurairah, zaka taqwa, itulah taqwa. Guna kehidupan takut apa hak Tuhan lari, pisah lari, pisah jauh, pisah lakoh tak sel sikit pun dia tepuh dengan benda hak Tuhan lari. Itu mana takwa yang ditafsirkan oleh orang panggil Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Muaz bin Jabal kata at-taqwa ni, kita sebut sahabat lagi, al-muttaqun qaumun, satu kaum, ittaqu asyirk, mereka takut kepada syirik, wa ibadatul authan, takut kepada ibadah kepada berhala, wa akhlasu lillahi al-ibadah, dan ikhlas mereka beribadah hanya kepada Allah. Itu takwa yang ditafsirkan oleh Muaz bin Jabal. Ibnu Abbas, Ibnu Abbas dia kata mereka yang takut daripada azab Allah, uqubatihi fi tarki ma ya'rifuna min al-huda, takut kepada azab Allah terhadap tinggal benda hak baik, neh tak buat benda hak baik, wa yarjuna rahmatahu fi tasdiq bima ja'a bih, neh dan harap rahmat Allah dengan membenarkan apa yang telah dibawa oleh Nabi SAW. Itu makna at-taqwa. Jadi khulasahnya, jadi gi tak jauhlah kuamai, mai koi tangkan taurai mengenai at-taqwa yang telah ditafsirkan oleh para sahabat. Dan insyaallah minggu depan kalau kita mengaji sekali lagi, kita akan mengaji tentang sifat orang takwa. Hudalil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib. Sifat orang takwa ni lah mana kata tuan-tuan mengenai takwa, satu kalimah yang saya tengok dalam tafsir seru mudah-mudah. Al-taqwa, kalimah taqwa, Allah Ta'ala berulang kali dalam Al-Quran sehingga sampai ke 258 kali. Soroha sifat kerang diulangi Allah dalam Al-Quran, at-taqwa. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut ma wa'adallahu lil muttaqin, Allah Ta'ala berjanji kepada orang taqwa. Tuhan hipong barang atas dunia, Tuhan berjanji gapo, barang akhirat Allah Ta'ala berjanji penama. Banyak hasil daripada takwa. Sebab tu segala ummah, wa'imah ummah belum pada kita dan ummah buat kita semua, Allah Ta'ala wasiat suruh takwa. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sesungguhnya wassayna, kami Allah telah wasiat umat sebelum kamu dan kepada puak kamu, anittaqullah, supaya takwa kepada Allah. Kerana itu perintah suruh takwa bukan kepada demo tu saja. Bahkan kadang-kadang mari dengar ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, hai manusia takutlah Tuhan kamu, panggil semua. Kadang-kadang mari ya ayyuhal ladzina amanu taqullah, wahai orang beriman takutlah kamu kepada Allah. Kadang-kadang mari ya ayyuhan nabiyyu taqillah, wahai nabi takutlah kamu akan Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tanyakan sifat takwa kepada kita. Nah, subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.